Rizal, Bang Rizal, kalau minta tolong angkatin ini ke sana bisa nggak? Iya boleh. Tadi sempat minta bantuan sama Kak Rizal buat bantuin angkat cake-nya karena terlalu besar dan takut jatuh juga sih. Tolik, slide saja. Oke, nice. Oh, atasnya berarti masih ditambahin garis hitamnya sedikit. Cukup tengah nggak? Coba lihat dari jauh deh, cukup tengah nggak? Aman sih. Okay. Tadi pas lagi mau taruh face paintingnya, udah bikinnya susah. Jujur deg-degan banget, karena kan itu tinggi banget ya. Dan juga kayak lumayan berasa deg-degan. Aduh, please jangan sampai rusak. Mas ini. Nanti anjingnya J-Hope ditaruh di kanan aja ya. Karena emang gua kan tiga, jadi kiri, kanan, kiri. Mobilku ngadepnya ke sini. Mobil di sebelah situ. Tengah aja juga enggak apa-apa. Oh. Nah, kebetulan banget aku tuh udah bikin BT21-nya si J-Hope yang si kuda itu. Aku tuh udah bikin 3, terus aku tuh yang di kiri atas, di tengah tuh ada di kanan, terus yang bawah aku tuh mau taruh kiri juga. Jadi enggak numpuk gitu. Jadi warnanya nyebar. Ini kepalanya cukup dongak belum? Dia kan mau lihat ke bawah. Cukup sih, sebetulnya patokannya adalah ngelihat ke kita langsung. Kurang lebih kan ntar mejanya segini. Jadi dia udah pas ngadep ke kita, sebetulnya cukup sih. Oke. Okay. Lucu ya? Iya, kulen. Iya, udah ya, lem aja. Jadi aku waktu lagi tadi naro, sekilas tuh ngeliat aslinya kan kepalanya kan agak dongak ke atas kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di mau foto atau kita mau lihat kuenya, aku tuh mau kayak semua objeknya itu ngadep ke kita. Bagus banget ya jadinya ya. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu jadi juga. Gue lihat-lihat, bagus ya stiker-stikernya ini siapa yang buat. Waktu tadi aku lihat kuenya jadi, pertama so excited, gede dan temanya dapet banget sesuai sama yang mereka request. Dan ada tambahan hiasan sedikit yang aku actually contribute buat, I'm so happy sih. Gue penasaran sih kayak besok ya, wow. Maksudnya kayak bakal pada suka nggak ya, kan ditaruh di tengah-tengah kan. Lucu sih kalau orang-orang bener-bener pada foto sama ini sih. Aku bener-bener excited banget sih, aku penasaran gimana para ARMY pada suka atau enggak. Guys, good job. Yeah, well, Indonesia done. Boleh berbangga. Oh my goodness, waktu we get feedback dari klien yang pesen kuenya, I am actually so happy karena kenapa? We don't disappoint para ARMY Indonesia. Jadi, we are very pleased dan happy banget karena everyone was happy.